Saudara PDI Perjuangan menyatakan Presiden Jokowi bukan lagi kadernya. Ketua Relawan Pro Jokowi atau Projo, Budi Ari Setiadi meminta publik menunggu parpol apa yang akan dipilih Jokowi nanti. Budi Ari menyatakan bahwa tak mempermasalahkan jika Jokowi dianggap sudah bukan kader PDIP lagi. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Golkar menyebut bahwa Jokowi sudah masuk sebagai keluarga Golkar. Terkait hal ini, Budi Ari meminta publik menunggu ke parpol mana Jokowi akan bergabung. Apa? Ya begitulah, kalau kata sana enggak ya udah kita apa aja lah. Ya. Kira-kira untuk mengabdi republik ada tempatnya. Kira-kira pelabuhan politik selanjutnya udah dibahas kan Pak Presiden? Pelabuhan emangnya ini bisa bandar. Iya mau ke partai mana misalnya kan? Oh ya tunggu aja. Kalau sekarang dibocorin kurang seru. Oh berarti ada? Ya tunggu aja. Kuning. Tunggu. Kamu ini no